Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel OBS Oma Bibit Semar. Kesempatan yang sangat baik ini kita akan mereview buah mangga sobat OBS. Jadi yang sudah ada di depan kami ini termasuk buah-buah yang sangat jauh asalnya sobat OBS, karena ini semuanya ada tiga jenis yang ada di depan kami. Yang pertama adalah ini jenis Raposa sobat OBS dari Amerika Serikat, Florida. Kemudian yang kedua ini Fukuda sobat OBS, sama dari Amerika juga, ini juga Fukuda. Kemudian yang paling besar ini adalah jenis mangga Zebekan sobat OBS, termasuk mangga unggulan, mangga unik, karena dari bentuknya bisa kita lihat sekilas yang belum pernah lihat mangga ini akan bilang itu bukan mangga mas, jeruk seperti itu, tapi ini mangga sobat OBS, mangga Zebekan dari Amerika Serikat juga. Ini mangga yang sangat jumbo. Coba nanti kita timbang sobat OBS ukurannya atau beratnya sampai seberapa. Jadi kita timbang sobat OBS untuk yang mangga Zebekan ini 1,7 1,75, jadi hampir 2 kilo sobat OBS, luar biasa untuk ukuran mangga. Kemudian yang kedua ini yang Raposa sobat OBS. Raposa ini beratnya 9,49, hampir 1 kilo, sangat istimewa warnanya. Kemudian beratnya juga sangat istimewa. Ini yang terakhir ini yang Fukuda sobat OBS. Fukuda ini beratnya 5,8, setengah kilo. Jadi masing-masing mangga unggulan, mangga yang dari jauh ini sobat OBS akan kita review, akan kita coba rasanya seperti apa. Pada video sebelumnya sudah pernah kita buat videonya, cuman kan satu-satu. Kalau ini kombinasi sobat OBS, nanti akan kita bandingkan antara ketiga buah mangga. Yang pertama ini Fukuda sobat OBS, akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Fukuda seperti ini. Ini akan kita buka dulu semua, nanti kemudian rasanya juga akan kita sampaikan satu-satu. Fukuda sobat OBS, ini tak taruh bawah dulu. Nah, ini yang Fukuda. Kemudian yang selanjutnya ini yang Raposa sobat OBS. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan sangat sangat tebal, kemudian airnya lah, ini bisa kita lihat sobat OBS. Termasuk mangga yang mempunyai tekstur bulat 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 seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, ini yang Zebekan sobat OBS. Kita coba buka. Wis, mantap. Ini seperti ini sobat OBS, sangat sangat wes, pasti tebal ini. Ini Zebekan mangga dari Amerika sobat OBS. Setelah kita buka, kemudian kita coba sobat OBS, kita rasakan perbedaannya seperti apa. Bismillah Zebekan dulu. Mangga dengan berat 1,8, hampir 2 kilo. Manis.
kemudian seratnya sangat sedikit. Disebutkan. Cuman ini kelihatannya masih kurang tua sedikit, jadi kurang maksimal rasanya. Sudah manis cuman gak kurang sama Sobat UPS. Ini yang kedua, yang Raposa Sobat UPS. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kelihatan dari kadar airnya sudah kelihatan bahwa memang untuk yang Raposa ini benar-benar siap. Sangat manis, ada agak seratnya, tapi lebih lembut tadi yang disebutkan. Kombinasi masam sedikit, seger. Dan sangat tebal. Kemudian harumnya Sobat UPS, jadi ketika digigit tuh langsung harumnya masuk hidung. Yang terakhir, ya ini yang mangga Fukuda. Tapi tetap dari Amerika Serikat, bukan dari Jepang. Istimewa Sobat UPS. Kemudian yang ketiga ini yang Fukuda. Jadi walaupun kecil, tapi ya lumayan, wong udah 500 gram setengah kilo. Sangat manis. Kemudian kalau saya memberi penilaian bahwa ini ada renyahnya Sobat UPS. Jadi renyahnya kemudian seratnya lebih banyak. Jadi kalau urutan seratnya ini lebih banyak, kemudian ini lebih halus daripada yang Fukuda, yang apa tadi Raposa, kemudian yang ZB kan lebih halus lagi. Jadi tingkatan seperti itu. Jadi ketika digigit rasanya itu ada. Tapi ketiga-tiganya sangat-sangat istimewa. Jadi punya kelebihan yang masing-masing. Kalau mungkin dari ZB kan ukuran size-nya yang sangat luar biasa, ukuran besar sekali. Kemudian ini yang Raposa juga warnanya, rasanya juga manis sekali. Kemudian yang Fukuda walaupun dibanding dari ketiga ini lebih kecil, tapi ada khasnya, kresnya itu yang bikin apa beda antara keduanya Sobat UPS. Jadi masing-masing kesimpulan saya bahwa ini adalah mangga yang sangat-sangat istimewa, yang layak kita budidayakan, kita kembangkan di negara, di daerah kita, di daerah Semarang, apalagi di Semarang sangat cocok. Baik untuk skala apa, skala bisnis, skala hobi, ataupun skala perkebunan Sobat UPS. Karena saya sudah merasakan sendiri dan memang melihat, menyaksikan bahwa memang ini adalah buah mangga yang ginja. Artinya mudah dibuahkan. Baik bisa berbuah dalam tabulang pot ataupun berbuah ketika ditanam langsung di dalam tanah. Itu mungkin Sobat UPS yang bisa kami sampaikan terkait dengan review buah mangga dari Amerika Serikat untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap dukung channel UPS dengan cara like, kemudian subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis Sobat UPS. Kemudian yang terakhir, beri saran, kemudian beri masukan buah apa yang akan kita review di video berikutnya, supaya channel OBS tetap bisa memberikan edukasi, memberikan hal-hal yang baru kepada teman-teman Sobat OBS sekalian. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umah Bibit Semar. Jos.